Hari tu kau beria ajak aku kahwin kan? Kahwinlah dengan aku, kahwinlah dengan aku. Please, please, kahwinlah dengan aku. Kali ni kau relax ke? Buat dek je kan? Kenapa tak ajak kahwin dah? Apa kata perempuan ni tuan-tuan? Wahai Abdullah, masa mula-mula aku tengok muka kau ni, aku nampak di muka kau ada cahaya. Dan pada hari ni cahaya tu dah tak ada dah. Cahaya yang ada dekat muka kau tu telah berpisah, dah tak ada dengan kau, dan berpindah ke muka perempuan ini. Aminah. Falaysa li bika al-yawma hajatun. Maka aku tak perlu nak kahwin dengan kau. Apa cerita tuan-tuan? Tuan-tuan faham ke tak cerita ni? Perempuan ni kenapa dia beria-ria sangat nak kahwin dengan Abdullah? Sebab dia berharap sangat dia mengandungkan cahaya tersebut. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan yang mengandungkan cahaya tersebut ialah Aminah binti Wahb. Mak Nabi sekarang ni sedang mengandungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah ni pelik tuan-tuan, confused. Cahaya datang apa pula ni? Dia pun tak tahu ada cahaya tu, dia pun tak tahu. Jadi tuan-tuan, Aminah mak Nabi pun tak tahu. Apa benda cerita ni? Jadi tuan-tuan, timbul persoalan di sini. Siapakah wanita misteri ni tuan-tuan? Siapa tahu? Siapakah wanita misteri ni? الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا وارزقنا رزقا حلالا كثيرا واسعا يا أرحم الراحمين اللهم إنا قد استودعناك بما علمتناه فردده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور العلم وأحسن أخلاقنا بنور الحلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد الحمد لله بشكر كتاب الله سبحانه وتعالى kerana dengan taufiq dan hidayah ini dapat sama-sama kita menunaikan salat maghrib secara berjemaah. Dan insyaAllah pada malam ni kita sama-sama akan mengkaji, mengulang kaji semula sirah maulid Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kau duduk tengah ni. Dan kita baru saya tadi mendengar beberapa alunan qasidah yang disampaikan oleh pelajar Ma'thuras Al-Islami. Ini pertama kali saya dengar diorang qasidah tuan-tuan. 4 tahun saya mengajar diorang ni, mengajar kat Mahat, tak pernah dengar diorang qasidah. Dengar-dengar orang cerita, anda tak pernah tengok diorang berqasidah. Ni malam ni, ni first time anda tengok. Itu pun pasal yang cadangkan maulid malam ni, dia cadang ustaz. Sekolah ustaz ada tak pelajar boleh qasidah? Anda kata tak tahulah. Pasal Ana ni jenis, orang kata apa, kita tak nak promosi sangat bab-bab qasidah untuk budak kita ni. Pasal orang lain dah teri-teri ke power-power qasidah ni. Tapi bila ada permintaan tu, saya terakhir tanya, ada ke? Dia kata ada. Ana ni, orang kata susah hati ni. Dia belasah lagu apa malam ni masak aku ke. Alhamdulillah lah. Ala kulli hal, not bad lah insyaAllah. Okay tuan-tuan semua. Jadi pada malam ni, ana nak bawa tuan-tuan semua mengkaji kembali sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita semua akan menyambut bulan Rabiul Awal, dan kita dah masuk Rabiul Awal. Yang pertama sekali, kalau kita mengimbau kembali sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada asal usul keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita lihat bapa Nabi Abdullah tu tuan-tuan ya. Abdullah ni merupakan anak bongsu kepada Abdul Muttalib. Dan Abdullah ni banyak adik-beradik. Daripada ibu-ibu yang berlainan, maknanya dia ada 3-4 orang mak, tapi bapa seorang aja. Abdul Muttalib tu bapaknya. Abdul Muttalib kahwin 3-4 orang isteri dan melahirkan anak yang ramai, antaranya Abdullah. Dalam ramai-ramai anak ni, yang paling disayangi ialah Abdullah.
Sehinggalah apabila Abdullah ni tuan-tuan berumur 18 tahun. Maka bapa Nabi Abdul Muttalib nak mengkahwinkan Abdullah. Satu hari dibawanya Abdullah ni nak berkahwin dengan seorang perempuan yang telah menjadi pilihan bapa dia. Jadi sebelum mereka keluar daripada kawasan Makkah ataupun kawasan Masjidil Haram zaman tu, mereka akan tawaf keliling Kaabah dulu, kemudian mereka akan keluar. Lepas daripada tawaf ni, ini cerita zaman jahiliah ya, zaman-zaman Kaabah tu penuh dengan patung-patung berhala. Bila diorang nak keluar ataupun lepas daripada tawaf nak pergi meminang ni, tiba-tiba ada seorang perempuan, dia nampak muka Abdullah. Dia kata apa dekat Abdullah? Ya Abdullah, ya Abdullah, dia kata, wahai Abdullah, zawij tazawwaj bi, tazawwaj bi, kahwin dengan aku, kahwin dengan aku, ankihni au ankihni bika au auqa'ni al'an. Dikata ke Abdullah ni tiba-tiba, wahai Abdullah, kahwin dengan aku, tiba-tiba ajak. Tak pernah kenal, tak pernah dating, tak pernah, tiba-tiba ajak. Maka Abdullah ni pelik, minah mana pula ajak aku kahwin ni? Maka Abdullah kata, tak boleh, bapa aku dah ada pilihan dah. Perempuan ni kata, tolonglah kahwin dengan aku. Tak boleh. Ana ma'a abi, aku bersama dengan bapa aku. Lalu diteruskan perjalanan, ditinggalkan perempuan ni. Sampailah ke kampung Aminah binti Wahbin. Baru perasan nama masjid ni tuan-tuan, Masjid Aminah. Masjid ni ada tuan dia ke? Ke memang ke ada orang bawa nama ke, ada tuan tanah ke, ke macam mana? Ke saja nak ambil nama Aminah? Tak ada, tak tahu sejarah dia. Tak tahu, sabar je lah. Ada sejarahnya? Ha, ada tuan tanahnya kot. Orang wakaf kan gitu. Namanya Aminah. Aminah Al-Buhairi. Masya Allah. Orang Arab ke? Ni tanah ni. Oh, dia bagi buat masjid. Nama dia Aminah Al-Buhairi. Masya Allah. Subhanallah. Kena pula dengan maulid tu. Dia lain macam punya feel. Jauh pahala orang tu kan. Sampai ke sini tengah-tengah. Apa nama area Kelana Jaya ke ni? Lebih kurang lah. Kan? Petani Jaya kan? Okey tuan-tuan. Aminah Alu. Lepas tu masa mula yang muslimat jemput Ana tu, nama masjid Aminah Al-Bukhari ke Al-Buhairi pun Ana pun confused. Ala kulihal, ya, berkat, ambil berkat dengan nama mak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abdullah ni berikahlah dengan Aminah. Setelah beberapa hari dengan Aminah, dia pun balik ke Mekah semula. Masa balik ke Mekah tu, tiba-tiba jumpa lagi perempuan ni. Perempuan yang roadblock bawah ni, yang ajak Abdullah kahwin. Lalu Abdullah nampak dia. Dia nampak Abdullah, dia diam, tak kata apa. Lalu apa kata Abdullah? Malaki la ta'rudina alaya al-yawma ma kunti aradti alaya bil-ams. Dia kata, wahai perempuan, kenapa kau dah tak ajak aku kahwin dah? Hari tu kau beria ajak aku kahwin kan? Kahwinlah dengan aku. Please, kahwinlah dengan aku. Kali ni kau relax ke? Buat dek je kan? Kenapa tak ajak kahwin dah? Apa kata perempuan ni tuan-tuan? Dia kata, faraqaqa nurul ladhi kana alika bil amsi falaysa li bika yawm hajatun. Wahai Abdullah, masa mula-mula aku tengok muka kau ni, aku nampak di muka kau ada cahaya. Dan pada hari ini cahaya itu dah tak ada dah. Faraqaqa nurul ladhi kana alika bil amsi. Cahaya yang ada dekat muka engkau tu telah berpisah, dah tak ada dengan kau, dan berpindah ke muka perempuan ini, Aminah. Falaysa li bika al-yawma hajatun. Maka aku tak perlu nak kahwin dengan kau. Apa cerita tuan-tuan? Tuan-tuan faham ke tak cerita ni? Perempuan ni kenapa dia beria-ria sangat nak kahwin dengan Abdullah? Sebab dia berharap sangat dia mengandungkan cahaya tersebut. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan yang mengandungkan cahaya tersebut ialah Aminah binti Wahb, mak Nabi sekarang ni, sedang mengandungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah ni pelik tuan-tuan, confused, cahaya datang apa pula ni?
Dia pun tak tahu ada cahaya tu, dia pun tak tahu. Jadi tuan-tuan, Aminah mak Nabi pun tak tahu. Apa benda cerita ni? Jadi tuan-tuan, timbul persoalan di sini. Siapakah wanita misteri ni tuan-tuan? Siapa tahu? Siapakah wanita misteri ni? Dua saat lepas sekarang. Korang tahu? Korang pun tak tahu juga. Give up. Perempuan ni tuan-tuan merupakan adik kepada Waraqah bin Naufal. Tak silap mana namanya Ruqayyah. Ruqayyah nama dia. Ruqayyah bintu Naufal. Waraqah bin Naufal tu abang dia, nama dia Ruqayyah binti Naufal. Salah seorang perempuan yang mempunyai ilmu tentang kitab-kitab dahulu, Taurat, Injil dan sebagainya, dan menunggu-nunggu kemunculan Nabi akhir zaman. Dan dia kenalnya Nabi ni bukan sekadar kenal Nabi tu, bahkan dia kenal siapakah bakal bapaknya, siapakah bakal maknya. Tapi dia tetap berharap dialah akan berkahwin dengan Abdullah dan dialah bakal mengandungkan Nabi SAW. Tapi Allah meminah, tetapi Allah telah memilih Aminah binti Wahb bin berkahwin dengan Abdullah. Maka Aminah lah yang mengandungkan Rasulullah SAW. Ini tak tutup ni, sejuk pula ni. Dahlah aircon tuan-tuan, basah pula kipas belakang ni. Ketor aku ni ha. Okey tuan-tuan semua. Jadi ditadikan Allah ketika Aminah mengandungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 bulan syahrain, maka Abdullah ni pergi berniaga ke Syam yang Al-Quran cerita li ila fi quraishin ila fihim rihlata syita'i wassayf. Menjadi kebiasaan bagi orang Quraisy, li ila fi quraishin ila fi, dengan mana kebiasaan bagi orang Quraisy, ila fihim, kebiasaan bagi mereka apa dia, rihlata syita'i wassayfi, pengembaraan pada musim sejuk dan musim panas. Ya, yeah. Musim sejuk, orang Quraisy akan mengembara ke Yaman, berniaga ke Yaman. Manakala musim panas, orang Quraisy akan berniaga ke Syam, ke Syria. Ketika Abdullah dan rombongannya berniaga ke Syam, balik daripada Syam, transit berehat di Yathrib ataupun Madinatul Munawwarah. On the way nak balik, Abdullah jatuh sakit dan meninggal dunia dan dikebumikan di Yathrib ataupun di Al-Madinatul Munawwarah. Masa tu Aminah sedang mengandung 2 bulan sallallahu alaihi wasallam. Dan Aminah menceritakan sepanjang-panjang dia mengandungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tak rasa bagaimana orang perempuan biasa mengandungkan baby. Maksudnya apa? Orang perempuan mengandung macam mana? Kan dia ada rasa kan, mengidam, bukan merenyam, mengidam. Merenyam lain. Mengidam nak makan tu, nak makan ni, buat kekejap, muntahlah, apalah kan. Ada aje lah. Sakit perut, kena budak tu pula lasak kadang tu kan. Dia bergerak sana, dia bergerak sini. Dia sikunya perut mak dia. Aduh, mak dia kata pasal ni ha. Dia siku masuk dekat belah-belah rusuk ni ha. Kita yang tak mengandung pun seram sejuk, kau tahu tak? Tu kenapa jadi macam tu tu? Pasal bapak ni suka tengok Smackdown WWF tuan-tuan. Jadi budak-budak kalau dalam perut mak dia, memang confirm bergerak sana, bergerak sini, maknya macam-macam lah. Aminah kata, aku tak rasa pun macam tu. Aku tak rasa sebagaimana perempuan-perempuan biasa merasai. Sehinggalah cukup 9 bulan, pada satu malam Aminah bermimpi. Ada satu suara berkata kepada Aminah, ya Aminah, innaki qad hamalti bi sayyidi hadhil ummah, fa idza wada'ti ila al-ardi faquli u'izuhu bil wahid min sharri kulli hasidin thumma samihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Suara tu kata, wahai Aminah, engkau sekarang ni wahai Aminah sedang mengandungkan tuan umat ini. Umat ini ada tuannya dan tuannya berada di dalam kandungan kau sekarang ni. Fa idza wada'ti ila al-ardi, apabila engkau lahirkan baby ni nanti, faquli, maka bacalah doa ini. U'izuhu bil wahid min syarri kulli hasid. Aku minta perlindungan dengan Tuhan yang Esa daripada orang-orang yang berdengki terhadap baby ini. Suma samihi Muhammadan, dan kemudian kau namakan baby ini dengan panggilan Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi tuan-tuan semua, ini dalam kitab Sirah Ibn Hisham yang menceritakan mak Nabi ni bermimpi supaya nama tu nama Muhammad. Dalam setengah kitab yang lain mengatakan yang letak nama baby ni ialah atuk Nabi Abdul Muttalib. Okey tuan-tuan. Jadi singgahlah pada sabihatu yaumil itsnain 12 min Rabiul Awal. Pada pagi 12 Rabiul Awal. Setengah ulama mengatakan 9 Rabiul Awal. Khilaf ulama dalam bab kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada 9 Rabiul Awal ataupun 12 Rabiul Awal. Setelah lebih kurang 600 tahun setelah diangkat Nabi Isa alaihi salatu wasallam ke langit. Ya, bukan setelah kewafatan Nabi. Ya, Nabi Isa tak mati-mati lagi. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum bal rufi'a ilaihi. Mereka tidak membunuh Nabi Isa, mereka tidak mensalib Nabi Isa, bahkan diserupakan orang lain dengan Nabi Isa. Yang tu yang kena bunuh. Bal rufi'a ilaihi, bahkan Nabi Isa diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang Nabi Isa ni tuan-tuan akan turun di akhir zaman nanti, di mana yang Nabi kata dalam hadis, sayanzilu Isa bin Maryam inda manaratil bayda syarqiyyi Dimashqah. Nabi Isa bin Maryam akan turun di menara putih sebelah timur kota Damsyik di Syria. Syria negara yang bergolak ni, yang berperang siang malam pagi petang, yang mengorbankan ratusan ribu umat Islam kat sana, sedang bersedia menyambut penurunan Nabi Allah Isa alaihi salatu wasallam. Maka jarak kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan diangkat Nabi Isa ke langit lebih kurang 600 tahun. Tuan-tuan semua, pada malam kelahiran itu, mak Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah atuk Nabi Abdul Muttalib yang menjadi mak bidan. Siapa nama mak bidan siapa? Ha. Lupa dah korang. Belajar Nurul Yaqin tak ingat. Sabar je lah korang ni. Ummu Syifa, Ummu Abdul Rahman bin Auf. Mak bidan yang menyambut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Ummu Syifa, ibu kepada Abdul Rahman bin Auf. Apabila lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, Nabi ni lahir tuan-tuan masa ni dekat Al-Azhar dulu. Anda ingat lagi salah seorang profesor di Al-Azhar cerita. Ketika Nabi lahir tuan-tuan, benda yang pertama Nabi buat ialah Nabi bersin. Ya, bersin tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi bersin, Nabi sebut alhamdulillah. Lalu ada suara menjawab, yarhamukallahu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak tahu siapa yang sahut, wallahu alam. Maka terperanjat mak bidan. Ya betul budak ni. Apa cut mangkuk? Tiba-tiba alhamdulillah keluarnya gitu. Jangan kita rasa pelik kan. Nabi Isa bercakap masa baby. Ketika orang kampung kejar Maryam kan. Ya Maryamu makana abuki mura'a sau'in wa makana ummuki baghiyah. Ketika orang kampung buru Maryam, orang kata Maryam ni perempuan yang perempuan tak senonoh. Orang kata, Maryam, mana laki kau? Siapa laki kau? Bapa kau bukan laki jahat tau tak? Mak kau bukan perempuan jalang. Siapa laki kau? Ni baby mana ni? Maryam diam, tak jawab. Allah kata, kau jangan jawab Maryam, kau jangan jawab. Habis siapa nak jawab? Fa asyarat ilaihi. Maka Maryam pun menunjukkan isyarat kepada Nabi Isa yang baru lahir ni ha. Tali pusat tak potong lagi ni ha. Lalu apa kata orang kampung? Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyan? Macam mana boleh kita nak bercakap dengan budak baru lahir ni? Budak baru lahir mana lu cakap? Tiba-tiba dengan izin Allah, apa kata Nabi Isa? Qala inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati wa zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam akun jabbaran shaqiyya wa salamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya dhalika Isa ibn Maryam qawl al-haqq alladhi fihi yamtarun. Apa kata Nabi Isa yang baby yang tali pusat belum dipotong lagi, kata apa? Qala inni Abdullah fa ashara ilayhi. Maryam kata, Maryam tak jawab, dia diam, tunjuk kat baby jawab. Dia baby jawab, qala inni Abdullah. Saya tak tahu lah suara baby macam mana tuan-tuan. Aku ialah Abdullah. Atani al-kitab. Allah Ta'ala memberikan kepada aku al-kitab. Waja'alani nabiyan.
dan Allah menjadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, dan Allah Taala menjadikan aku sentiasa berkat di mana saja aku berada. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayyah, dan Allah Taala mengarahkan aku supaya aku mendirikan sembahyang, menunaikan zakat dan berbuat baik selagi mana aku hidup, ila akhiril ayah. Nak khabarnya, Allah Taala boleh buat belaka, tuan-tuan. Maka nabi, ada riwayat mengatakan ketika keluar nabi bersin, nabi sebut alhamdulillah, dan ada suara menjawab yarhamukallahu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu tuan-tuan semua, azan dulu. Ha, kita bagilah dua azan dulu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi pada malam kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi lahir pada malam tersebut, dan macam mana yang anda sebutkan tadi, mak Nabi Aminah binti Wahb ketika melahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tak rasa kesakitan, kepayahan sebagaimana orang biasa melahirkan anak. Ana teringat, ni cerita lama lah tuan-tuan, dulu ana pernah ceramah dekat sebuah masjid dekat Shah Alam. Ana ceritalah yang mak Nabi SAW ni, masa mak Nabi mengandung, mak Nabi ni bermimpi, yang mimpi tadi itulah yang orang tu ajak, suara tu ajak, wa'izuhu bil wahid min syarri kulli hasid thumma samihi Muhammadan. Habis ceramah tuan-tuan, ada seorang muslimat jumpa ana. Dia kata, "Ustaz, ustaz, saya nak cakap ke ustaz satu benda ni." Dia kata, "Ada apa?"
Dia kata, "Ustaz, betul lah ustaz cerita tu, betul lah ustaz." Memanglah betul, takkan aku kelentong pula. Kan? Cerita yang mana ni kak? Cerita tu lah yang ustaz cerita pasal doa tu. Ah, kenapa? Dia cerita, dia kata gini. Akak ni cerita tuan-tuan. Dia satu hari satu ketika ni dia mengandungkan baby dia lah. Mengandung-mengandung, bila buat medical check up dengan doktor, doktor kata baby ni songsang tau. Kedudukan dalam perut ni songsang. Mana kepalanya tak duduk dekat saluran peranakan tu. Baby tu dah kona baik punya dalam perut mak dia. Jadi doktor kata, "Kak, ini kalau tak diurut ni, tak dibetulkan ni, kena operation ni." Kakak tu dengan operate dia seringau tu dia. Operate, alamak. Dia pun puas lah, berurut lah, apalah. Lepas tu pergi check lagi, x-ray lagi, scan lagi. Doktor kata baby tetap tak pusing, macam tu juga keadaan dia. Satu hari dia kata dia balik kampung, dia orang Kedah. Jumpa dengan atuk dia. Atuk dia ni tuan-tuan orang ngaji pondok. Dia kata, "Cu," dia kata ke akak ni lah, cucu dia ni lah. "Ha, cu, kau baca doa ni. U'izuhu bil wahid min syarri kulli hasid." Kau baca je doa tu, buat air kau minum, kau sapu dekat perut kau. Dengan berkat Nabi SAW, Allah mudahkan kau beranak. Dia kata, "Saya baca ustaz doa tu. U'izu bil wahid min syarri kulli hasid. U'izu bil wahid min syarri kulli hasid." Baca doa tu berbulan-bulan, sampailah waktu nak pergi masuk bilik beranak ni. Masuk, doktor scan sekali lagi, tengok-tengok baby dah pusing baik punya tuan-tuan. Baby dah pusing, tunggu masa nak keluar, subhanallah. Ya, berkat doa ni. Jadi akak-akak boleh try lah. Manalah tu kot-kot ada harapan lagi nak mengandung ni kan. Tak pun ajar ke menantu kita ke anak kita besok lusa ni ha. Okey tuan-tuan semua. Jadi lahirlah Rasulullah SAW pada malam tu. Bila Nabi lahir, mak Nabi ni suruh orang panggil Abdul Muttalib, atuk Nabi. Atuk Nabi pun datang dalam keadaan seronok, gembira sebab dapat cucu lelaki daripada anak yang paling disayang, Abdullah. Tapi anak ni meninggal dunia. Dia ambil Nabi, dia dokong Nabi, baby lagi kan, dan dia bawa dalam Kaabah. Dia bawa dalam Kaabah, lalu Abdul Muttalib tuan-tuan, Allah ilhamkan dia untuk membuat satu nasyid, satu syair khusus untuk cucu dia yang dinyanyikan oleh budak tadi ni ha. Jadi kalau tuan-tuan lupa, kita ulang sekali lagi. Ha, korang follow ustaz. Eh? Apa kata Abdul Muttalib? "Salla 'alaika Allahu ya Adnani يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني قد ساد في المهدي على الغلمان أعيذه من كل أعيذه بكل ذي الأركان حتى أراه بالغ البنيان أعيذه من كل ذي شنآن صلى عليك الله يا عدنان يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني هذا الغلام الطيب الأرداني صلى الله عليه وسلم. Dalam sirah Ibn Hisham kata lagu ni yang buat, yang mula-mula cipta lagu ni lah Abdul Muttalib. Lepas tu orang tambahlah lirik-lirik dia yang lain tu. Ala kulli hal, bayangkan ni, lagu ni kalau nak kira dah berumur 1400 tahun tuan-tuan.
tua dah lagu ni. Pada zaman tu mana ada kamera recorder ni, mana ada? Ke masa Abdullah nyanyi tu dia buat FB live, Sallallahu'alaikumullah, mana ada? Tapi macam mana sampai sekarang lagu tu boleh kita dengar, boleh dinyanyikan, boleh dihayati, subhanallah. Sebab apa? Sebab Allah dah janji dalam Al-Quran, Allah kata apa? Alam nashrah laka sadrak wa da'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak. Dan kami akan mengangkat bagi engkau wahai Muhammad zikraka, akan sebutan nama engkau. Apa-apa je yang orang buat selawat qasidah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, takkan jemu telinga ni mendengar tuan-tuan. Tuan-tuan yang tak faham pun tak jemu mendengar. Kalau yang faham lagi payah nak berhenti tuan-tuan. Pasal dia faham cerita tu. Kan orang dulu kan baca berzanji kan. Berzanji tu bagus dibaca, tapi elok kalau dibaca kemudian disyarahkan, baru dia ada feel, ada rest sikit kan. Kalau kau baca tak faham tak best juga. Biar baca tu ada, kita faham lain dia punya feel tuan-tuan. Okey, balik ke cerita kita ni. Dan ada setengah dia mengatakan, maka Allah Ta'ala mengilhamkan kepada Abdullah untuk menamakan baby ini dengan nama Muhammad. Muhammad ni tuan-tuan satu nama yang tak familiar di kalangan masyarakat Quraisy zaman tu. Walau bagaimanapun tetap ada khilaf ulama. Al-Imam Sayyuti sebut dalam kitab Al-Wasail fi Ma'rifatil Awail, lebih kurang ada 7 orang di zaman jahiliah yang ada nama Muhammad. Maknanya dah ada dah nama Muhammad, cuma tak familiar nama, tak glamour lah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Muhammad ni makna dia apa? Yang terpuji. Muhammadun, yang terpuji. Alhamdu, segala puji-pujian. Ahmadu, aku memuji. Orang Arab tuan-tuan, dia takkan letak nama anak dia lembut-lembut macam tu. Puji-puji ni pun barang ni. Arab dia letak nama anak dia kasar-kasar tuan-tuan. Macam apa contohnya? Sakhr. Mana sakhr? Batu betul tak? Batu nama anak dia. Batu! Woi batu! Ha, keras. Supaya anak tu punya perangai keras, tahan lasak. Dan ada nama Arab nama apa? Himar. Himar ada juga. Donkey betul tak? Yang ni lagi nama, seorang lagi nama Jahash. Apa nama Jahash? Donkey betina. Dahlah donkey, donkey betina pula tu. Kenapa dia tak Jahash? Sebab antara donkey jantan dengan donkey betina, donkey betina lagi rajin tuan-tuan. Maka dia pun nama Jahash. Ada nama Fahad, ada nama macam-macam. Rimaulah apalah, supaya anak ni tahan lasak kuat. Orang Arab macam tu. Tiba-tiba ada nama Muhammad. Subhanallah, terpuji. Skema gila nama anak kau ni. Ha kan? Okey. Kalau mengikut pendapat yang mengatakan ada orang nama Muhammad zaman tu, macam mana dia orang dapat idea nak letak nama baby dia orang dengan nama Muhammad? Okey. Dalam setengah kitab sirah, antara Ibnu Hisham lah yang paling banyak rujukan-rujukan tentang sirah ni tuan-tuan ni. Ada beberapa orang Mekah, dia orang ni pergi mengembara, belajar ke Syam, bertemu dengan padri-padri Kristian kat sana. Belajar. Lalu apa kata padri-padri Kristian kat sana? Tak lama lagi akan lahir Nabi akhir zaman. Yang Nabi akhir zaman ini, kalau ikut dalam kitab suci kami, ismuhu Ahmad. Namanya Ahmad atau Muhammad. Masa nak belajar dulu dekat Syria, nama Nabi Muhammad ni tuan-tuan dalam bahasa Ibrani, bahasa Ibrani, bahasa Yahudi, diorang buat nama Biraklit ataupun Paraklit. Biraklit ataupun Paraklit ini apabila diterjemahkan dalam bahasa Arab dengan makna Muhammad atau Muhammad atau Ahmad. Lalu padri-padri ni kata tak lama lagi akan lahir seorang Nabi di negara kamu, di Jaziratul Arab, di Semenanjung Arab, seorang Nabi yang namanya Muhammad. Lalu orang-orang yang belajar dekat overseas ni, orang-orang Mekah yang belajar dekat overseas ni, dia balik dekat Mekah tuan-tuan, ada yang balik tu dalam keadaan bini dah mengandung, ada balik tu dalam keadaan baru nak kahwin dan sebagainya. Yang balik ni berebut-rebut, duk berazam ni, kalau bini aku mengandung ni dapat baby boy, aku letak nama Muhammad. Sebab apa tuan-tuan? Mana tahu kot-kot
ada rezeki jadi nabi. Ha gitu tuan-tuan. Ha, jadi dia letak awal-awal kod-kod jadi nabi anak aku ni, ha. Qadarallahu wa ma syaa fa'al, dapat kepada Aminah yang mengandungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan semua, pada malam kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, suasana di Mekah cool, tak ada apa, relax, tenang. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Labi and the gang duk main kera depan Kaabah tu, main kera, main damaji, isap vape, tak ada benda-benda, relax. Tapi tuan-tuan tahu tak? Lebih kurang 500 km daripada Mekah, pada malam tu berlaku kekecohan yang luar biasa. Di mana? Di Yathrib ataupun di Al-Madinatul Munawwarah. Yang mana majoriti penduduk di Yathrib masa itu tuan-tuan ialah Al-Yahud, orang Yahudi. Tuan-tuan terfikir tak kenapa Yahudi ni ramai dekat Yathrib? Kenapa tak ada Yahudi duduk dekat Makkah? Kenapa? Tapi kenapa ramai Yahudi duduk dekat Madinatul Munawwarah ataupun nama lamanya Yathrib? Yathrib nama orang. Sebab Yahudi ni tuan-tuan, diorang dah lama buat kajian tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diorang kaji, punya kaji, punya kaji, dekat manakah Nabi tu akan pindah satu hari nanti. Cerita panjang kalau kita baca dalam sirah, kisah Salmanul Farisi, panjang kisahnya. Bagaimana Salmanul Farisi tuan-tuan, saya potong sikit cerita ni. Salmanul Farisi ni berguru-berguru dengan pelbagai padri-padri. Lalu apa kata padri ni? Nanti tak lama lagi akan lahir Nabi akhir zaman, yang mana Nabi ini akan berpindah daripada tempat asalnya ila ardin, ke sebuah bumi, ke sebuah negeri, zu hijaratin sud, yang mempunyai batu-batu berwarna hitam dan banyak pokok-pokok tamar. Orang Yahudi ni tuan-tuan dah lama tahu benda ni. Dia pergi merata-rata, pergi ke Yaman, pergi dekat Mekah, tengok-tengok-tengok. Bukan kat sini ni, bukan kat sini ni. Sampailah dia sampai dekat Yathrib. Dia tengok Yathrib ni, dia tengok bentuk muka bumi, geografinya. Dia kata apa? Confirm di sinilah Nabi akhir zaman akan muncul. Ah, tu yang dia beranak pinak kat sana tu. Majoriti penduduk di Yathrib masa tu geng-geng Yahudi belaka. Maka pada malam kelahiran Nabi SAW, Yahudi tak boleh tidur tuan-tuan. Gelisah. Apa hal panas berbenuh malam ni, kata. Tak boleh nak keluar, tak boleh. Tak tahu, tak boleh tidur lah senang ceritanya. Lalu ada seorang Yahudi ni keluar, berlari keluar, dia naik atas satu kawasan tinggi. Dia kata apa? Ya ma'syaral Yahud, wahai orang-orang Yahudi, berkumpul, berkumpul, mari sini, mari sini, dia panggil. Maka orang Yahudi pun pakai keluar belaka. Dia kumpul belaka. Apa kata geng-geng Yahudi ni? Ada apa ji? Ada apa ji? Apa kata Yahudi ni yang duduk atas tempat tinggi ni? Unzuru ila sama, dia kata. Tengok dekat langit, tengok. Semua longak belaka. Apa kata Yahudi ni? Al-lailah tala najmu Ahmad allazi wulida bih. Pada malam ini dah lahirnya bintang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah lahir dah. Nabi akhir zaman dah muncul. Subhanallah. Terror gila Yahudi tuan-tuan. Sampai di kalangan trilion bintang di langit, dia boleh tahu mana satu bintang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ni tuan-tuan, lepas habis kuliah dicuba keluar ramai-ramai sekejap lagi, cuba tuan-tuan tunjuk kat anda mana satu bintang Nabi. Korang tahu ke tidak? Confirm korang tak tahu. Aku pun tak tahu juga. Kita mana tahu? Yahudi tengok bintang, dia tahu ni bintang Nabi Muhammad. Budak-budak zaman sekarang kau tengok bintang, dia keluar lagu Mambai ya tuan-tuan. Sinaran bintang di langit kini menghilang, teraba aku dalam kelam. Contohlah kan. Hak kabarnya, tak ertinya kita ni. Kalau tuan-tuan baca dalam Sahihul Bukhari, oh lagi hebat cerita. Bagaimana Raja Rom Hercules kenal Nabi. Sampai dia kata apa? Laqad zahara malikul khitan, telah lahirnya raja bersunat, raja khitan, melalui bintang yang ditengok. Dah lahir dah, dah lahir dah. Power tuan-tuan. Memang terror gila dia ni. Bila malam tu tuan-tuan, dia tengok dah lahir bintang Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertambah kecoh keadaan di Madinatul Munawwarah. Maka Yahudi kata, malam ni juga buat spot check,
pergi semua rumah-rumah yang ada kita dapat laporan mana-mana perempuan tengah nak beranak, nak bersalin, tengah sarat mengandung, pergi cek dah beranak ke belum. Pergi cek tuan-tuan, pergi. Pergi ketuk rumah-rumah ni. Anybody home? Buat kahwin tu, anybody home? Ada benda. Dah beranak ke belum? Belum. Cepatlah sikit, woi. Dah keluar dah tu. Nabi akhir zaman dah keluar. Cepat, cepat. Puh, keluar tuan-tuan. Ah, macam boy ke girl? Girl, girl. Orang nak boy lah bodoh. Ah, tak jadi ke tu. Pergi pula rumah lain ketuk. Anybody home? Anybody, ada benda. Kau dah beranak ke bini kau? Tengah meneran ni, woi. Cepatlah, woi. Cepatlah meneran. Ah, puh, keluar tuan-tuan. Baby boy ke girl? Girl, girl lagi, woi. Orang nak boy lah. Cari kau tu tak, sampailah terbit fajar, semua yang lahir pada malam itu di Yathrib, di Madinah, semua baby girl belaka, tak ada baby boy. Maka apa kata Yahudi? Confirm Nabi akhir zaman dah terlepas daripada genggaman kita kaum Yahudi. Sebab itulah diorang dendam dengan Nabi Muhammad sampai sekarang. Ha, sebab apa? Sebab Yahudi kan perasan dia bangsa paling terbaik. Track record menunjukkan seluruh Nabi Rasul daripada keturunan diorang. Setelah daripada Yaakob, Yaakob, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Semua daripada Bani Israel belaka. Menyebabkan Yahudi overconfident Nabi akhir zaman, of course, mesti di kalangan bangsa kita. Tiba-tiba, min dhi'i Ismail, daripada keturunan Nabi Allah Ismail, ya Nabi Ismail kita tahu sejarahnya kan? Apabila Hajar alaihi salatu wasalam mengandungkan Nabi Allah Ismail, melahirkan Nabi Allah Ismail, Allah arahkan Nabi Ibrahim bawa pindah dua beranak ni fi wadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram, di sebuah lembah yang tidak ada apa-apa tumbuhan, tidak ada kehidupan, masa asal-usul Mekah dulu. Kering sekering-keringnya. Ditinggalkan Hajar dan Nabi Allah Ismail kat situ, dan Nabi Ibrahim pun balik ke Palestin. Dia ringkaskan cerita, membesarlah Nabi Allah Ismail kat situ, dan Nabi Ismail ni berkahwin dengan kabilah Jurhum, orang Yaman yang merentas padang pasir. Diorang lalu kawasan tempat Nabi Ismail dengan maknya ni Hajar. Masa tu dah ada air zam-zam. Dia pun menumpang minum, buat kemah, berkampung, akhirnya membentuk komuniti masyarakat. Maka Nabi Allah Ismail alaihi salatu wasalam belajar bahasa Arab daripada kabilah Jurhum, bercakap musta'rib, mana Arab yang bukan asal tapi Arab yang kita kata Arab kacukkan, bercakap, sampailah Nabi Ismail berkahwin dengan perempuan daripada kabilah Jurhum. Daripada kabilah ataupun daripada bangsa Arab ni tuan-tuan, tak ada Nabi pun. Daripada Nabi Ismail, tak ada Nabi. Bayangkan start daripada zaman Nabi Ishaq. Nabi Ishaq, Nabi Ismail kan adik-beradik. Nabi Ismail lahir dulu. Lepas tu pun Nabi Ishaq. Ishaq, Yaakob, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Punya lama tu, ribuan tahun. Tak ada seorang Nabi pun dekat keturunan Nabi Allah Ismail. Tiba-tiba Allah mentakdirkan lahir yang paling sekali Muhammadun sallallahu alaihi wasallam daripada keturunan Arab. Allahu Akbar. Mau tak bengang Yahudi? Diorang dah bajet-bajet, diorang masuk final tau. Tiba-tiba bangsa yang tak apa-apa ni dah masuk final. Tak bengang diorang. Sampai sekarang diorang tak puati tuan-tuan. Tuan-tuan semua. Lalu apa kata orang-orang Yahudi? Confirm. Kita dah terlepas daripada Nabi akhir zaman. Dan diorang ni berdendam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga hari ni tuan-tuan. Okey, balik semula ke Mekah tuan-tuan. Apa cerita Mekah? Cerita Mekah biasa je. Abu Jahal, Abu Lahab, isap rokok daun. Tak ada apa. Kenapa? Sebab saya dah katakan tadi, bangsa Arab mana ada Nabi. Jadi diorang ni, diorang tak ada rekod. Dan diorang pun tak pernah tahu, nak tahu mana Nabi, tak pernah ambil pot. Tak macam Yahudi. Yahudi menunggu-nunggu, buat kajian punya lama. Bila nak lahir, orang mana, dekat mana. Dah ada belaka dah maklumat tu. Dah ada belaka dah. Macam-macam kisah yang kita baca dalam sirah kan. Kisah Abdullah bin Salam dan sebagainya. Tahu belaka dah. Abu Jahal, Abu Lahab mana tahu benda dia tak gitu. Maka Nabi SAW dilahirkan pada malam tu. Dan orang yang mula-mula menyusukan Nabi SAW sebab dia
Suwaibah Al-Aslamiyah. Siapa dia Suwaibah Al-Aslamiyah? Bibi kepada Abu Lahab. Abu Lahab ni kan, kita tahu kan, jahatnya Abu Lahab ni sampai Allah buat satu surah khusus untuk dia. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Sejahat-jahat, sebengong-bengong Abu Jahal, tuan-tuan, tak ada nama dia dalam Quran. Pernah baca surah ada nama Abu Jahal? Ada. Tak jumpa, confirm tak jumpa. Tapi Abu Lahab tu pakcik Nabi SAW. Nama dia ada dalam Quran, Allah maki dia, na'udzubillah min zalik. Tapi tuan-tuan nak kabarnya Abu Lahab ni pada malam kelahiran Nabi SAW. Punya seronok dia, punya dia happy. Nabi lahir malam tu. Sampai dimerdekakan hambanya Suwaibah Al-Aslamiyah tu. Sebab tu tuan-tuan ada riwayat hadis menceritakan. Allah Ta'ala kata apa dalam hadis tersebut? Abu Lahab ni diringankan azab kuburnya setiap malam Isnin. Setiap malam Isnin diringankan azab kuburnya. Kenapa? Kerana dia menghormati malam kelahiran Rasulullah SAW. Padahal itu kafir tu. Hardcore berdengkung punya kafir. Bukan sikit-sikit punya kafir ni. Kafir berdengkung, baik punya kafir, kau tahu tak? Tapi dengan sebab dia menghormati malam kelahiran Nabi SAW, Allah ringankan, Allah berhentikan azab kuburnya pada malam Isnin. Dan dia menghisap jarinya, keluar air daripada jari dia. Itu yang berlaku pada Abu Lahab. Ada dalam hadis cerita ni, tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dan orang yang mula-mula menjaga Nabi ataupun menjadi pengasuh pada Nabi SAW, siapa dia? Ummu Aiman. Ummu Aiman siapa dia? Barakatul Habasyiyah, bibi kepada arwah abah Nabi Abdullah. Okey tuan-tuan semua, menjadi adat bangsa Arab, semua baby-baby ni bila dah dilahirkan orang Mekah, dia akan hantar dekat perkampungan untuk dididik, dibesarkan, dan supaya budak-budak ni jadi apa? Tahan lasak, jadi kuat. Padahal Mekah tu dah kira tahan lasak dah tu. Mekah tu kira padang pasir dah tu. Tapi bagi mereka, tak. Duduk kat Mekah ni, orang kata mua kau nanti jadi manja kau. Kena hantar dekat perkampungan Arab Badawi. Dan zaman tu tuan-tuan, ada satu kabilah yang cukup terkenal, yang tugas mereka mengambil tender menyusukan baby. Ini kabilah Sa'diyah. Cukup terkenal kabilah ni. Tiap-tiap tahun ke adalah bulan-bulan tertentu, dia akan pergi ramai-ramai ke Makkah untuk cari baby-baby berlahir untuk diambil, dibawa balik kampung dan disusukan budak ni, dan dia dapat upah daripada penyusuan tersebut. Dalam ramai-ramai orang kampung kabilah Bani Sa'diyah yang sekarang on the way bergerak ke Makkah, tuan-tuan, memandangkan perkampungan mereka masa tu dah kering kontang sekering-keringnya, tak ada makanan. Diorang ni berebut, bersaing siapa yang sampai lebih awal dekat Mekah untuk mendapat baby-baby. Dan mereka akan cari baby ni anak-anak orang kaya, tuan-tuan. Anak lord, orang kata. Ya, anak-anak orang berharta, anak businessman, anak datuk, anak tan sri, anak tun dan sebagainya. Dia akan cari anak orang kaya. Sebab apa? Of course lah. Kalau kau ambil baby dia, bapak dia akan bayar bayaran yang lumayan. Masyuk. Ha, gitu, tuan-tuan. Jadi berebut pergi. Diorang pergi berebut-rebut sampai sana. Ditarikan Allah Halimatus Sa'diyah ni yang paling last sekali, tuan-tuan. Subhanallah. Dia tengok perancangan Allah. Subhanallah. Allah nak simpan Nabi tu untuk Halimah, tuan-tuan. Subhanallah. Halimah ni dalam sejarah cerita, kampungnya ataupun rumahnya tu dah tak ada makanan dah. Dia sendiri tu dah kurus kering, kau tu tak? Kurus Halimah ni. Dan Halimah ni baru melahirkan seorang baby. Baru lahir juga baby ni, dah berhari-hari tak menyusu. Dah tak ada benda dah. Orang tengah kata kopek, tak ada benda dah. Tak ada susu dah. Perah susu kambing keluarlah setitik dua titik tu. Lalu apa kata Halimah ke suami dia, bang? Teruk dah kita ni, bang. Jom kita ke Mekah, bang. Kita ni dah lambat dah, bang. Orang semua dah pergi awal. Dah 2-3 hari dah pergi. Kita ni baru nak gerak tegih-tegih. Jomlah kita pergi, ha. Bersama dengan suaminya bernama apa? Abu Kabsyah. Bawalah unta diorang. Unta pun dah kurus kering, kau tahu tak? Kambing pun cabeng, ha. Jalan. Itu lah muka macam isap pet, kau tahu tak? Sampai-sampai dekat Mekah, member-member nak balik lah. Geng-geng Halimah ni semua dah sampai dah. Pergi diorang kan dah sampai awal. Pergi. Assalamualaikum. Bahasa mudah lah kan. Anybody home?
Ada apa ya? Rumah ni ada baby, ada boleh kita tengok? Boleh. Oh, boleh tak kita nak nyusukan baby ni? Boleh. Abahnya kerja apa? Abahnya engineer. Engineer? Okey okey kita ambil. Masuk. Engineer. Ni bayar bulan-bulan mahal ni kau jangan main. Pergi pula kat rumah ni. Assalamualaikum. Oh salam. Baby ada? Ada. Bola hit. Ha ha. Kita orang ni pada kabilah Sa'diyah ni nak nyusukan baby. Boleh, boleh. Abahnya kerja apa? Abahnya businessman. Businessman. Masuk. Ambil pula. Ni pula. Rumah siapa ni? Abahnya ada. Abahnya apa? Abahnya datuk. Datuk. Masuk. Gitu dah tuan-tuan. Dan diorang ni juga dah pergi ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pergi-pergi. Hello, anybody home? Ada apa ya? Rumahnya ada baby ke? Ada. Boleh kami tengok? Silakan. Tengok, tengok dah Nabi tu. Bapaknya mana bapaknya? Bapaknya kerja apa? Lalu dijawab, bapaknya telah meninggal dunia. Alamak, meninggal dunia lah pula. Tak pasal-pasal kita nak tangguh satu lagi. Kita pun bajet tak cukupnya. Terima kasihlah kak ya. Bye-bye. Ambil engkau. Berapa ramai orang pergi? Bye-bye, bye-bye. Sebab apa dia dengar apa? Dia dengar bapak dah tak ada. Dah siapa nak bayar bulan-bulan ni kau tahu tak? Yuran, bulanan, susu. Siapa nak bayar kau ingat free apa? Hatta bab membayar susu ni tuan-tuan dalam mazhab kita tak ada dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki. Mujur kita mazhab Syafi'i kat Malaysia ni. Mazhab Maliki. Perempuan kan, dia dah beranakkan baby dia. Lepas tu dia kena nyusukan baby kan. Kalau dia kata ke laki dia, abang, saya boleh nyusukan baby ni dengan syarat, you kena bayar bulan-bulan kat I sebulan RM500. Wajib suami tu bayar ke bini dia untuk suami bini tu menyusukan baby tu. Baik engkau. Tu mazhab Maliki kan tak? Mujur kita mazhab Syafi'i. Selamat bajet. Ah, yang main mazhab Maliki. Tuan-tuan semua. Lalu orang pun dah dapat belaka anak lot-lot anak orang kaya ni, dia pun balik. Masa nak keluar pada kota Mekah ni, Halimah baru sampai tege-hege. Orang kata, Kak Limah buat sampai. Yelah, aku biasalah kancil, slow lah sikit ni ha. Ni tengok ni, engine pun dapat kena overhaul ni apa-apa-apa kan. Semua muka-muka, yelah kau bayanglah kuda, dia punya kuda pun kurus, unta pun cak beng, kambing macam apet. Kata apalah kau, sabar je lah. Lepas tu Alimah kata, habis dah ke baby kat muka? Habis kak, akak lambat kak. Tapi kak, kalau akak nak test, akak pergilah satu rumah tu, ada baby kak? Akak gilah tu, anak azat siapa? Akak gilah tengok kak. Halimah pergi tuan-tuan. Pergi ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Zaman tu mana ada kata assalamualaikum tuan-tuan. Ni contoh bahasa mudah lah kan. Tu bunyi engsel berkarat tu. Kau ingat senang kena buat suara bunyi engsel berkarat tu. Ya ada apa? Rumah ni ada baby, ada, boleh saya tengok? Boleh. Apa kata Halimah? Ketika dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqa'a hubbi. Aku tengok Nabi spontan Allah campakkan rasa sayang sangat dengan baby ni. Alalala baby comel-comel-comelnya. Dia ambil Nabi ni, dia peluk Nabi. Alalala lawanya budak ni. Orang lain tengok letak balik, tengok letak. Allah nak bagi rezeki ke Halimah. Subhanallah, subhanallah, rezeki dia, subhanallah. Dia pegang. Alalala budak comelnya lah budak ni. Tak ada lama tiba-tiba Nabi sudah nangis. Nangis kau nak bagi apa? Kau susu pun tak ada. Sudah. Halimah dah panik. Tiba-tiba tuan-tuan, menangis dah budak kat belakang tu. Tengah-tengah dia nangis tuan-tuan, tiba-tiba dengan izin Allah. Ini dalam sirah cerita. Apa kata Halimah? Tiba-tiba aku merasakan sesuatu yang luar biasa berlaku dekat badan aku. Masa dia peluk Nabi bila Nabi menangis, tiba-tiba dia rasa dekat dada dia tuan-tuan berlaku pemrosesan susuan besar-besaran. Gitulah lebih kurang sound effect. Aku pun tak reti macam mana. Eh, bang. Apa ni bang? Apa ni bang? Please believe it or not bang. Kenapa mah? Mah nak bang? Kenapa mah? Bang. Aku nak cakap aku tak reti kau tahu tak?
Kau faham tak aku cerita apa ni? Dia rasa ni, dia rasa ni, dada dia ada susu. Bang, apa bang? Ada susu bang. Kau ambil betul lima oi. Kau makan suplemen apa? Mana makan bang oi? Apa tu? Subhanallah. Dalam riwayat sirah kata, Halimah ni nak bagi Nabi menyusu belah kiri. Nabi tak mau, tak buka mulut belah kiri. Dia letak belah kanan, baru Nabi menyusu. Sallallahu alaihi wasallam. Pilih belah kanan sallallahu alaihi wasallam. Maka yang belah kiri ni Halimah bagi yang baby dia kan, kan dia baby tu kan, baby dia yang baru lahir tu yang dah berapa hari tak minum susu tu ha, minum yang belah kiri. Start tu lah tuan-tuan, Halimah pun dah dah kata tak tahu nak kata lah. Pelik lah ni, pelik ni. Dia pun kata apa ke mak Nabi, akak saya ambil lah baby ni ya. Jadi ke? Tapi budak ni nak yatim, no problem nak yatim, kita ambil juga. Dah siapa nak bayar yuran bulan-bulan, tak apa, free of charge. No bank account, tak payah, bida'ah semua tu. Jadi tuan-tuan, Halimah pun ambil, bawa ke rumah. Tuan-tuan tahu apa yang berlaku. Ingat lagi, unta Halimah dengan kedai yang muka macam Shrek kut di kedai. Muka kan? Unta muka gini. Dia keluar tengok-tengok, tiba-tiba yang kau tahu dia punya keldai bertukar jadi kuda Zoro. Oh, full lemak, kau pick up baik punya yang kau tahu. Taklah jadi kuda, keldai lah juga. Tapi lain macam, sado kuda dia punya dia kedai. Fuh. Bang, apa hal kedai kita bang? Bang, tengok bang kedai kita. Abang, tengok unta bang, unta. Unta pun dah lain macam. Macam tu, tak? Tadi tu unta kau tahu, masa datang muka macam monopos kau tahu. Berubah, bulu mata melentik. Abang pelik bang, bang pelik bang. Ma pelik, ma apa hal pelik sangat ni ma. Baby ni pelik ni. Jom kita balik. Tak cakap banyak, terus balik tuan-tuan. Unta, kambing, semua sihat-sihat. Jadi kan, masa on the way kan dia lambat sekali kan. Orang semua dah tinggalkan di cuci ke doang. Pergerakan unta Halimah dan juga kedai ni laju kot tak. Tekan-tekan biasa je 60 je. Dia punya pergi 140. Berasap kau tahu tak? Sehingga mereka ni bertembung dengan rombongan yang on the way balik kampung Halimah tu. Kan dia orang kan on the way balik kan? Elek. Sekali, cabuuu. Siapa pula ni? Berabuk kau tahu tak? Macam aku kena je tu plat unta Halimah tu. Kak Limah, oi, laju benar. Innaha lanaqatu Halimah. Itu unta Halimah tu raja benar. Dia kata, "Lima, unta tu unta baru kau beli ke? Apa recon ke tu?" kan. Halimah kata, "Aku pun tak faham, unta aku laju ni, aku pun tak faham. Peliknya Lima, oi, laju kau tahu tak? Ini berkat. Cerita ni sound effect ni semua aku tambah kau tahu tak? Tapi basic cerita dalam kitab, bukan aku temerang. Kau ingat boleh temerang-temerang ke sirah ni tuan-tuan semua? Akhir Halimah sampai dekat rumahnya dan kita sedia maklum duduk dekat rumah Halimah tak dan berapa hari. Kawasan rumah Halimah ni tumbuh-tumbuhan pun tumbuh. Kambing tu selama ni kurus aja. Nabi ni bawa lah. Nabi kan membesar kat sana sampai umur 4 tahun kan. Dengan adik-adik susuan dia ni bawa balik-balik gemuk. Orang kampung ni akan ikut ke mana kambing Halimah pergi. Halimah punya kambing pergi makan kat mana? Pelik kan? Ada kot padang ragut subsidi kot pergi tengok sana kan. Follow kambing Halimah. Yang follow tu semua dapat kambing gemuk-gemuk gerempul belakang balik. Sehinggalah tuan-tuan, Halimah ni sepanjang 4 tahun orang kata tak tanya, tak adalah orang kata nak miss call ke, nak WhatsApp ke mak Nabi Aminah, tak ada. Orang lain tanya ni, "Oi, bulan ni punya yuran dah masuk ke belum?" kan. Mana slip bank ni mana? Contohlah bahasa mudah. Kan? Zaman dulu tak adalah macam zaman dulu, dia pergilah ambil upah dekat Mekah, lepas tu balik semula ke kampung. Tapi Halimah tak ada. Sepanjang 4 tahun tu, tak tengok langsung. Mak Nabi dah percitalah anak aku dekat kampung. Dah percitalah anak aku ni. Sehinggalah berlaku satu peristiwa. Satu hari, tengah-tengah Nabi SAW main dengan adik-adik susuan dia, anak-anak Halimah. Mainlah dekat belakang rumah ni. Main. Polis sentri, one to jaga. Polis mati, FRU jaga. Tengah-tengah main tu, tiba-tiba datang dua orang lelaki memakai serba putih. Apa kata dua lelaki ni? Ahwah, ahwah.
Dia ke orangnya? Diorang pun pegang Nabi SAW. Fa'adja'ahu fashaqqa sadrahu. Dia telentangkan Nabi SAW dan dibelah dada Rasulullah SAW. Inilah tuan-tuan pembedahan pertama yang dilalui oleh Rasulullah SAW ikhraji hazdi syaitan minhu, untuk dikeluarkan lintasan syaitan daripada hati Nabi SAW. Operasi ni hanya malaikat dia boleh buat. Tuan-tuan jangan buang terbiat pergi ke hospital pakar, jumpa doktor pakar jantung, doktor saya nak buat operasi ni. Kenapa ji? Boleh tak doktor keluarkan lintasan syaitan daripada buat saya ni? Doktor kata perlu otak kau kan. Tuan-tuan semua, bila adik-beradik Nabi tengok Nabi kena operation, balik ni, ibu, ibu, kenapa nak, kenapa? Adik Mat kena kidnap, adik Mat kena kidnap, kau biar betul, ibu. Berlari berduduk ni. Laki Halimah Abu Kamsyah. Abang, anak kita, bang. Kenapa? Anak kita kena kidnap, bang. Kau biar betul, ibu. Berlari berduduk. Berlari pergi cek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumpa Nabi dekat lokasi tu, terduduk muntaqian launuhu, pucat muka Nabi, pucat. Maka Halimah peluk Nabi, Abu Kamsyah peluk Nabi, tanya, "Mahabikah ya Muhammad? Mahabikah ya Muhammad? Mahabikah?" Muhammad cerita Muhammad apa yang berlaku. Muhammad cuba cerita Muhammad. Nabi ni umur 4 tahun, tapi Nabi cakap pandai tau. Kalau tuan-tuan baca kisah Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam, dia membesar tak macam kita baby-baby ni kan. Baby kan umurnya sehari, dua hari, tiga hari, empat hari. Nabi Ibrahim, satu hari dia dah macam seminggu besar dia. Kalau tuan-tuan baca sirah dia, Nabi Ibrahim membesar dalam hutan tau. Masa zaman Namrud tu, mak dia nak selamatkan dia, letak dalam hutan. Dan Nabi Ibrahim ni membesar dalam hutan, dia minum dengan tiga jari ni. Satu keluar air, satu keluar susu, satu keluar madu. Inilah kitab Qasasul Anbiya, karangan Al-Imam Ibn Kathir cerita benda ni. Pembesaran Nabi Ibrahim ni cepat. Satu hari macam seminggu. Seminggu macam sebulan. Sebulan macam setahun. Cepat. Nabi Ibrahim gitu. Maka Nabi Muhammad SAW umur 4 tahun cakap dah petah. Nabi kata, tak tahulah tadi kan ada orang datang kat kita. Dia pegang kita. Dia belah dada kita. Dia korek-korek, dia buang. Lepas tu habis. Kau biar betul. Dia buat apa nak? Tak tahulah bu. Alamak, susahnya hati aku. Halimah ni tuan-tuan kalau ikut dia, dia tak nak pulangkan Nabi ke Aminah tu. Dia nak biar Nabi duduk kat kampung ni sampai SPM kau tu tak? Haa, gitu. Pasal apa? Makin berkat kau tahu. Makin berkat. Siapa tak nak kan? Bela budak berkat ni ha? Siapa tak nak? Tapi bila berlaku kes ni, Halimah dah susah hati ni kalau kena kidnap lagi masak aku. Dah lah insurans tak ada, takaful tak ada kau tu. Nak macam mana ni ha? Lalu Halimah pun bawa Nabi pulang bertemu dengan Aminah. Masa bawa pulang tu, Aminah ni dia kata apa? Awal kau hantar anak aku? Dia kata gitu. Halimah kata, tak ada apa. Muhammad pun dah pandai, dah besar. Ya ke? Kan ada apa-apa berlaku dekat anak aku ni? Aminah ni cerita tahu je. Kan ada benda berlaku pada anak aku? Tak adalah Kak Aminah, biasa-biasa je. Kau cakap betul-betul. Dia diam aja. Lalu Aminah kata, wahai Halimah, aku nak cakap kau satu benda. Ketika aku mengandungkan budak ni, berlaku peristiwa pelik pada aku. Yang kita cerita tadi itulah. Kan dia mimpi, satu doa tu kata, u'izu bil wahid min syarri kulli hasid, summa samihi Muhammadan. Dan dia ceritalah, sepanjang-panjang dia mengandungkan Nabi, dia tak pernah rasa bagaimana orang perempuan mengandungkan baby, merasa mengidam ke, sakit ke, mengalahan ke, merenyam. Tak ada. Maka apa kata Halimah, betul wahai Aminah. Sebenarnya berlaku peristiwa, ada orang datang, pegang anak kau ni, dia belah dadanya. Sudah. Sejak pada tu tuan-tuan, terputusnya hubungan Nabi SAW dengan Halimatul Sa'diyah. Tapi kalau kita baca sirah, nanti Nabi akan bertemu dengan Halimah semula tuan-tuan. Okey tuan-tuan semua. Maka start pada itulah Nabi duduk dengan maknya. Tapi tak lama, lebih kurang ketika umur Nabi 6 tahun, maknya meninggal dunia. Dalam perjalanan menuju ke mana? Ke Madinah juga. On the way nak balik, meninggal dunia dan dikebumikan dekat mana? Di Abwa.
lalu diambil oleh siapa dia? Siapa? Atuk Nabi kan? Abdul Muttalib. Dialah jaga Nabi. Jaga. Lebih kurang sampai umur 8 tahun. Atuk pula meninggal dunia. Diambil alih oleh siapa dia? Abu Talib. Jangan tertukar pula Abu Talib dengan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Atuk Abu Talibin. Pakcik. Abu Lahab. Pakcik. Abu Jahal tak ada kena-kena tau. Okey tuan-tuan semua. Sampailah Abu Talib bela Nabi SAW. Saya minta 5 minit lagi, boleh? 5 minit, 10 minit boleh tuan-tuan? Lain macam je aku tengok ni. Tuan-tuan semua, dia cerita sirah ni, Ana tak boleh cerita sirah tengah-tengah. Dia kena start, dia kena follow cerita tu. Sebab tu kalau kita mengajar sirah kan, bukan satu malam bang, bertahun tak habis cerita sirah ni. Panjang, dah lama pun sirah, sejarah. Tuan-tuan semua, apabila Abu Talib membela Nabi SAW, Abu Talib ni anak ramai tuan-tuan. Aqil, Ja'far, Ali. Ni semua anak-anak dia lah ni dan anak-anak yang lain. Tapi dalam ramai-ramai anak ni, Nabi paling dia sayang. Padahal tu anak saudara dia. Sayang benar dia. Sampailah tuan-tuan, satu tahun tu, Abu Talib nak pergi berniaga ke Syam. Dan kebiasaan tuan-tuan, kalau orang nak pergi ke Syam ni, perjalanannya sebulan pergi, sebulan balik. Dan diorang takkan bawa budak-budak. Menyusahkan kau tahu tak? Budak-budak kau tahu lah. Bawa budak-budak kejap-kejap kan menangis, sakit perut, nak tular, nak ni. Tak payah. Duduk kat rumah. Bila Abu Talib nak pergi ni, nak mengembara ke Syam, anak-anak nak ikut lah. Ali nak ikut, Ja'far nak ikut, Akid. Abah nak ikut, Abah nak ikut. Kau jangan dengan dia duduk rumah. Cuci sekolah dia tolong mak kau tu. Tengok pemimpin kat rumah. Boring lah. Nak ikut lah. Tak payah. Nabi ni diam aja. Tapi bila Abu Talib tengok je Nabi kan, raqqa qalbuhu. Hati dia jadi sebab tau. Dia tengok Nabi ni, Nabi tu anak yatim, mak dah tak ada, abah tak ada. Alalah, aku tak sampai hatilah pula tengok Muhammad ni. Aduh, tak sampai hati. Subhanallah. Abu Talib, kau baca sejarah dia. Sedih kan pengakhiran dia kan? Tak beriman. Siapa tak sedih? Baca itu pun dah sedih dah rasa. Akhir dia kata, Muhammad nak ikut pakcik. Muhammad nak ikut. Boleh gak? Ha! Tak pasal dia buat Nabi. Anak lain tengok aja. Ibarat kata kan, contoh-contohlah. Kalau pergi shopping dekat Giant Mekah tu, contohlah ni. Kan, shopping dekat Giant Mekah tu, anak kata apa? Nak makan aiskrim. Amnik aiskrim, aiskrim! Sesama batuk, banyak pun terpihat. Kau tak pasal lah pergi hospital sekarang. Kau ada? Balik! Okeylah, okeylah. Tapi kalau Nabi tu contohlah, cik, ni aiskrim, Muhammad ni aiskrim. Ni ada apa Magnolia, Altantuya, apa lagi tu mesti. Benda yang Nestle berbenda sebenarnya. Muhammad ni mana? Perisa mana? Ambil. Ha, macam gitulah aku nak kabarnya. Sayangnya Abu Talib ke Nabi Muhammad. Kalau siapa cerita siapa nama? Ummu Aiman cerita, Nabi ni kalau Abu Talib bawa balik makanan kan, kadang-kadang bawa balik makanan, anak-anak ni bila letak makanan, dia berebut, dia sepah-sepah makan, berebut. Nabi tak berebut, Syekh. Walaupun umur 6-7 tahun, dia tengok je berebut-berebut ni. Nanti dia akan ambil hak dia. Contohlah kalau gugula kan. Abang dia kata, gugula. Seorang 2 biji cukup. Seorang 2 biji. Rembat 5 biji, 6 biji. Nabi Muhammad ambil 1 biji ke? Qana'ah. Daripada kecil dari sifat, qana'ah. Rasa cukup. Tak payah banyak. Itu Nabi SAW. Maka dibawa oleh Nabi ni menuju ke Syam. Jalan. Sampailah ke sebuah lokasi bernama Busra. Busra ni tuan-tuan, border antara Syria dengan Jordan. Masa Anda belajar kat Syria dulu, Anda dah pergi dekat Busra ni mungkin 3-4 kali dah. Ini dulu, zaman-zaman Rom dulu, tempat pusat peniaga-peniaga berkumpul setiap tahun. Macam kita buat expo maha gitulah. Semua produk akan berniaga jual kat situ. Sampai sekarang, kalau saya tak tahulah pasal Syria tu dah perang kan, masih ada lagi kita tempat tu. Tapi saya dah pernah pergi tengok, kita boleh bayang kan. Kita boleh imagine kita macam mana suasana orang dulu berniaga kawasan tu. Sampai kat situ, lalu tuan-tuan, ada seorang padri lalu. Dia kata, man minkum min jaziratil Arab? Man minkum min jaziratil Arab? Siapakah di kalangan kamu peniaga-peniaga yang datang daripada semenanjung Arab? Siapa ada yang datang daripada semenanjung Arab? Maka, orang niaga kata, cuba tengok dekat kanopi kat sana tu.
Tengok pada plat unta tu macam kat orang sana tu lah. Dia pun pergi. Kamu daripada mana? Nahnu min jaziratil Arab. Kami daripada semenanjung Arab. Lalu apa kata padri? Malam ni jemput datang ke gereja aku. Pergi ke gereja aku. Malam tu diorang ni Abu Talib dan rombongan pergi ke gereja Busra, apa nama, Buhaira atau Bahira. Bahira nama nama padri tu. Apa kata Bahira? Semua dah datang ke? Semua dah datang. Bahira kata tak. Ada yang tak datang lagi. Tak, semua datang ni, ni korporat-korporat semua datang belakang dah ni. Tak, ada yang belum datang lagi. Apa kata Abu Talib? Kalau tak datang pun ada seorang budak. Budak-budak mana boleh bawa majlis orang tua-tua. Apa kata Bahira? Bawa budak tu datang. Aku nak tengok budak tu. Pergi ke kemah ambil Nabi bawa. Bertemu dengan Bahira. Apa kata Bahira? Dia tanya dekat Abu Talib. Budak ni bapaknya siapa? Apa kata Abu Talib? Akulah bapaknya. Abu Talib kata aku bapaknya. Apa kata Bahira? Lah, engkau bukan bapaknya. Bapak budak ni dah lama mati. Dia kata macam tu. Terperanjat Abu Talib. Ha? Kau tahu mana bapak dia mati? Special brand apa? Ha, tahu tak apa? Apa kata Bahira? Aku nasihatkan kau, kau balik cepat-cepat, bawa budak ni balik ke Mekah. Sebelum dijumpai oleh Yahudi, Yahudi akan bunuh budak ni. Tuan-tuan semua, bila Bahira kata macam tu, Abu Talib tak cakap banyak, balik kemas kanopi, kemah pun benda, bungkus balik ke Mekah tuan-tuan. Jadi tempat yang dia jumpa tu dekat Bishop punya gereja tu, sampai sekarang ada gereja tu. Dan anak pun dah pergi masuk gereja tu tuan-tuan. Tuan-tuan semua, maka pulanglah Nabi SAW ke Makkah. Dan semenjak pada itu lagi, bertambah sayangnya Abu Talib kepada baginda Rasulullah SAW. Dan sikit lagi, nak kabur Nabi ni, Nabi cerita . Nabi ni tuan-tuan, zaman dia muda remaja, dia pernah, dia pun macam kita juga tau. Nak happy, nak seronok, nak enjoy. Dan Nabi kata, aku pernah dua kali nak enjoy. Nabi ni ada kawan-kawan jaga kambing. Antara Sa'ib Ibn Sa'ib yang jaga kambing dengan Nabi. Satu hari Nabi kata, boleh tak kau tolong tengokkan kambing aku ni? Kau nak pergi mana Muhammad? Malam ni ada konsert lah dekat Mekah tu. Ada orang karaoke, karaoke kahwin. Aku nak pergi tengok. Okey, cantik. Kau tolong jaga kambing aku ya. Okey, no problem. Maka Nabi SAW tuan-tuan pergi. Nak tengok karaoke ni. Karaoke orang kahwin lah. Sampai-sampai dekat lokasi tu. Jadi Mekah tu kan, kalau kita boleh gambarkan zaman dulu kan. Ni kan keliling-keliling ni bukit. Dia menurun gitu, menurun. Nabi pun sampailah. Awwalu darin fi Makkah. Rumah yang pertama. Sampai kat situ. Nabi pun duduk. Tengok dia dah start dengan geng karaoke tu, baru start goreng. Cereng sejati. Nabi terus tidur sallallahu alaihi wasallam. Baru nak membuka di malam lagu terus tidur Nabi. Ha, Allah tak izinkan Nabi dengar muzik tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam. Kita terbalik tuan-tuan. Dengar ceramah. Bila lah ustaz nak berhenti ni? Kejap lagi aku berhentilah oi, kejap lagi aku berhenti. Tapi kalau dengar lagu, terbeliak biji mata. Jering sejati, itu yang kau ucapkan. Okey tuan-tuan, itu kali pertama. Kali kedua, sama juga. Nabi kata, dia dah janji ke kawan. Ada simpan tiga dekat Mekah ni. Okey Muhammad, kita jumpa kat simpan tiga . Cantik. Kau jangan tak lep. Okey cantik. Pergi lah, jalan-jalan. Sebelum sempat sampai dekat sempang ni, Allah Ta'ala mengantukkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tengah berjalan boleh mengantuk, kau bayangkan. Mana ada kita berjalan mengantuk bang? Dia mengantuk dengan kuliah sambil-sambil layan ni. Bersandar kat dinding ni ha. Kena pula aircon. Sedap sungguh. Waktu bagi siapa yang susah nak tidur kat rumah, Ana nasihatkan tidur kat surau. Memang confirm tidur punya. Kat rumah tak tidur, gelisah. Nak tidur, dengar kuliah, insyaAllah tidur. Silap-silap kali tuan-tuan, mati terus kau tahu tak? Alhamdulillah, dapat husnul khatimah kau tahu tak? Mati dalam surau. Besar pahala. Sungguh Syekh, tanyalah orang-orang banyak masalah ni.
Dekat rumah fikir hutang, fikir bisnes, lingkup semua tak jadi. Dia duduk kat surau, confirm tidur. Cakap banyak engkau. Memang surau ni tempat tidur yang paling star, tuan-tuan. Okey, tuan-tuan semua. Tengah-tengah berjalan, Allah mengantukkan Nabi. Terlelap Nabi. Berdebab jatuh. Tidur. Member pun sampai lah. Member Nabi ni sampai kat tempat tiga. Eh, mana pula Muhammad ni dia? Betul. Dia ni betul lah. Cuba kau call. Nombor yang dah dial, tiadalah perkhidmatan. Cuba lain kali. Tak ada dial pula. Lama benda. Ablah, layan aku. Kawan dia pun pergi. Dua kali tu, tuan-tuan. Allah tak izinkan Nabi SAW mendengar hiburan. Maka sejak pada hari itu, Nabi langsung tak terasa nak dengar-dengar benda-benda hiburan ni. SAW. Sehinggalah ceritanya panjang, tuan-tuan. Nabi menikah dan sebagainya. Cerita tu panjang. InsyaAllah panjang umur dan rezeki. Kita sambung tahun depan, tuan-tuan. InsyaAllah kalau panjang umur dan rezeki. Sambung tahun depan. InsyaAllah kalau panjang umur. Jadi sekarang itulah sebagai sedikit perkongsian kita pada malam ini. Tentang sirah Nabi Muhammad SAW. Yang sirah Nabi ni benda yang panjang kisahnya. Yang elok kita ulang kaji sebagai menandakan sayangnya kita kepada Rasulullah SAW. Tuan-tuan semua, untuk akhir sekali, sebagaimana yang tuan-tuan maklum, saya ada ma'had di section 16. Kami ada ma'had turas al-islami. Ma'had turas al-islami, tuan-tuan, dia bukan ma'had tahfiz je. Ni ada di ma'had tahfiz menghafal Quran. Diorang ni tak menghafal Quran, dia hanya menghafal Quran satu juzuk setahun saja. Diorang mengaji 7 tahun, menghafal 7 juzuk Al-Quran sahaja. Yang lain-lain kena menghafal matan, kena menghafal tafsir, menghafal sirah, menghafal nahu, Ibn Akil, Al-Matan Al-Arba'in, Jawharatul Tauhid, Faraid. Subjek-subjek syariah, diorang kena menghafal belaka. Sebab tu diorang tak boleh. Kalau kena menghafal tu, kena menghafal Quran lagi, meletup kepala tuan-tuan. Jadi mala yudraku kullu la la yudraku julu. Benda tak boleh buat semua, jangan ditinggalkan semua. Jadi mahad ni senang bahasanya, kami beratkan pengajian kitab. Kalau bahasa mudahnya, pondok moden lah gitu. Pondok tapi dekat Syah Alam, gitu. Ala kul hal, pelajar kami dalam 230 orang, lelaki dan perempuan, dan kami sekarang ni menyewa bangunan. Dan alhamdulillah ada seorang makcik ni diwakafkan tanah dekat jalan kebun, dan sekarang dalam pembinaan mahad dekat sana. Jadi kalau tuan-tuan nak berwakaf, amat-amat dialukanlah. Ya, wakaf, derma, zakat dan sebagainya, amat-amat kami alu-alukan. InsyaAllah nanti, mana flyers mana? Kau dah buang dah? Tak buang je tu. Nanti bagi dekat, ni gerak-gerak tu bagi ke pakcik-pakcik ni, macam-macam kat belakang. Dia bagi. Ya, jadi semoga, kalau tuan-tuan nak apa resip pelepasan cukai pun, pihak kami, pihak mahad ada sediakan juga ya. Jadi sekadar itulah daripada Ana. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan keberkatan pada kehidupan kita dan dikurniakan kepada kita besok syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Aku li qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.